Dosa sedikit nih, kita belum sempat benerin power steeringnya. Cuman yang sekarang kita mau lakuin adalah kita mau ganti setirnya. Dari yang terakhir kita benerin kabel-kabel, power window dan lain-lain, sebenarnya kita nggak gitu banyak yang kita kerjain sih. Basically mobilnya cuman duduk aja di sini nggak ngapa-ngapain. Kita ada banyak kegiatan yang lain. Cuman hari ini kita sempetin untuk bisa ganti setir. Mudah-mudahan bisa diganti setirnya, habis itu kita mau spuring balancing sekalian. Serot lagi tadi. Paper baru, nggak jadi alhamdulillah. Jadi setir yang ini adalah setir yang kita ambil dari BMW donor. Kenapa gue akhirnya mutusin untuk ngambil yang ini? Karena sebenarnya kita udah punya setir. Kemarin Oki udah nunjukin kan? Ini ada setir, kita belinya dari eBay. Nah, setir ini tuh bisa dipasang cuman nggak ada boss kitnya. Nah sekarang, ini kondisinya tuh jelek banget. Karena ya mobil udah jogrok lama kan, udah di rebuild juga, pinggir-pinggirnya udah di trimming. Tapi gue ambil dia kesini karena dia ada boss kitnya. Nah boss kitnya ini sebenarnya adalah nyawa dari setirnya bisa kepasang atau enggak. Jadi kita coba aja kali ini, masih dicopot, taruh sini, terus nanti kita pasang sana. Bentuknya sih beda ya, ngehe juga nih. Dari bentuknya gue agak deg-degan sih sebenarnya. Gimana caranya ya? Mudah-mudahan sih bisa kepasang sih. Mudah-mudahan bisa kepasang. Kalau ini sih confirm nempel di E28 yang IS. Ya ini karena kita beli dari eBay, gue sebenarnya nggak tahu nih, mungkin aja bukan si E28. Cuman kita coba aja deh. Pasang lagi deh, nggak jadi pasang setir. Ya jadi untuk kedua kalinya kita akan gagal masang setir. Yang pertama, gue curiga ini bukan setirnya E28 karena dari bentuknya beda, dan problemnya waktu itu bukan di boss kit ternyata. Jadi si boss kitnya ini harus begini, bentuknya setirnya juga harus begini, dan ini bentuknya beda. Kampret, kampret pak. Jauh. Ternyata nggak bisa dipasang juga. Gue bener-bener udah nggak ada option lain nih sekarang, karena yang kita suspek setirnya 28 itu ternyata bukan setirnya 28. Itu harapan kita sebenarnya bisa kepasang karena kondisinya masih bagus. Terus setir yang kita mau ambil dari E28 yang mobil donor ternyata jelek banget kondisinya. Yang gue pikirin sih sekarang adalah
gimana mungkin caranya nge-rebuild setir yang dari mobil donor kayaknya sih jadinya ya. Tapi gue gak mungkin lagi cari tempat lain, udah punya dua setir begini plus satu MTEK, mobilnya cuma satu, buat apaan? Jadi kita balik lagi, udah nyampe, ternyata deket. Jadi untung deket-deket aja gitu. Baiknya sih cek part number ya, itu kesalahan kita sih, kayaknya kita nggak cek part number, jadi kita harus cek part numbernya untuk certain part yang kita mau ganti, apakah itu untuk penggunaannya seri tertentu atau enggak. Kalau misalnya dengan kondisi kayak gini, kayaknya optionnya kita akan ambil option yang rebuild setirnya secara khusus, nanti kita akan kontak tim interior, kebetulan juga kita mau panggil orang interior untuk ngecek estimasi berapa sih kalau nge-rebuild interior E28 yang bangke. Nah, terus next-nya gimana? Lo pasti penasaran kan sebenarnya sama yang warna hitam. Setelah menimbang-nimbang dan berdasarkan masukan dari kalian semua di komen yang di video yang kemarin, kita akhirnya mutusin untuk bangun mobilnya. Yuk, kita ke bengkel. Biar aman, cek dulu Google Maps-nya, tanya lewat mana sarannya, terus matiin, kita jalan. Yang penting kita dapat estimasi waktu yang paling cepat. That's it. Everything else doesn't matter. Kenapa akhirnya kita mutusin untuk ngelanjutin proyeknya? Nggak semata-mata karena komen dari YouTube kemarin bilang kalau misalnya kita masih ngelanjutin proyeknya. Sebenarnya proyeknya visible atau enggak, cost-nya terlalu tinggi atau enggak, banyak sih yang kita timbang-timbang sama ya sebenarnya capable atau enggak mobilnya untuk dibangun ulang. Pertimbangan kita adalah karena kayaknya mobilnya udah ngejogrok cukup lama. Nah, aspek yang kita mau lihat tuh sebenarnya adalah aspek dari eksteriornya, terus kemudian interiornya, mesin, kaki-kaki, yang itu di dalamnya termasuk rem dan fungsi-fungsi lainnya. Cuman yang paling krusial dari ngebangun mobil itu sebenarnya adalah karat. Nah, karat itu kita kemarin udah cek di sasis nggak ada karat, which is berarti secara fondasi mobilnya benar. Jadi kita mau rebuild bodinya juga, tapi sasisnya kita nggak perlu ada effort untuk nge-rebuildnya. Kalau misalnya sasisnya benar, berarti sebenarnya dudukan mesin dan kemampuan mobil untuk ditingkatin tuh ada. Dalam artian kita bisa ganti mesinnya dengan mesin yang baru. Dengan begitu kita kayaknya mau ganti mesin baru. Kemarin gue udah cek sama orang mesinnya, mesin ruang mesinnya sebenarnya bisa dimasukin mesin yang cukup baru. Jadi kita akan ganti mesin yang ya kira-kira tahun yang lebih muda. Kita belum bisa kasih tahu mesinnya mesin apa karena kita belum dapat mesinnya. Ada beberapa option juga. Yang paling berat kayaknya nanti pengerjaannya adalah pengerjaan di bodywork. Dan bodywork itu bukan hanya di bagian luar, tapi ada di bagian bagasi, banyak karat. Di bagian kolong, yang kita belum angkat interiornya aja, kita lihat ke kolong itu banyak karatnya. Dan itu kalau kita udah ngobrol-ngobrol sama tukang cat dan body repair, itu kira-kira akan menghabiskan waktu 3-6 bulan tergantung kondisinya kalau udah kelihatan jelas. Jadi roots yang pertama adalah kita akan pepekin dulu semua cat yang ada di luar, kemudian begitu kita udah deal untuk interior, kita akan angkat interiornya, kita akan kasih lihat ke lo seberapa parah sih sebenarnya karat yang ada di deck bagian bawah. Kita cuma bisa jelasin apa yang kita tahu. Yang lainnya kita belum tahu, kita nggak bisa jelasin. Yang jelas, mesin. Ini tadi seperti Dugo udah bilang, nggak ada, rusak. Jadi confirm mesinnya harus kita angkat, kita akan ganti yang baru. Kita belum bisa kasih tahu mesinnya apa. Nah, waktu ngecek ini, ketangkeplah beberapa area yang udah karat. Nah, bagian sini ini bagian yang paling rawan, baik E28 maupun E30. Dua-duanya banyak rawan di daerah sini, dan itu seperti dilihat memang udah parah banget.
sisanya kita nggak akan bisa pakai apapun, termasuk gearbox, termasuk couple. Jadi kita akan ganti semua, kecuali kemungkinan besar adalah kabel body. Seperti yang kita tahu, BMW itu kabel body sama kabel mesinnya terpisah. Kemungkinan besar kalau kabel bodinya masih bagus, kita akan pakai, kita nggak akan ganti. Tapi yang jelas, semua kabel yang berhubungan dengan engineering atau dengan mesin akan dicabut. Bumpernya udah mulai kita benerin. Jadi kalau lihat ini udah, ini dudukan bumpernya, kita akan pakai bumper yang mukanya Euro. Kita akan setting dulu, habis itu bumpernya akan kita krum ulang, kita benerin seperti yang warna biru. Ini adalah kondisi yang paling parah. Kenapa? Karena kalau lo lihat, sebenarnya side skirtnya nggak begini harusnya. Side skirt itu harusnya ditempel dalam bentuk side skirt. Sedangkan list plank harusnya bentuknya sama kayak yang biru, jadi membulat. Nah lo bayangin nih, gue kasih gambaran seberapa parahnya nih, kebayangnya nih mobilnya kayak gimana. Ini asumsi gue adalah dulunya list plank standarnya karat, terus ditutup pakai besi sampai ujung. Kan bego ya, masa ini jadi satu? Harusnya tuh terpisah, ada garisnya di sini. Apa yang dipikirin orang yang ngelakang? Ini yang kita lihat doang. Jadi setirnya akhirnya kita balikin lagi, kita pasang karena setirnya dibutuhkan untuk pindah-pindahin. Kondisi door trim ya lo lihat aja tuh trimming-trimmingnya, banyak yang hilang-hilang, nggak ada. Jadi kita akan maksimalin apa yang kita punya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagasi. Kelihatannya kan seperti bagasi kotor aja kan. Cuman kalau misalnya kita take out semua, kita beresin, dan kita bisa lihat lebih detail, gue kasih satu gambaran yang paling gampang. Jadi itu baru yang kita tahu, baru yang bisa kita lihat. Nanti kita akan dapat kejutan lagi, mudah-mudahan nggak terlalu banyak, mudah-mudahan nggak terlalu berat di bagian back dalam. Dan jadi itu adalah kira-kira rekapnya mengenai apa yang akan kita lakukan di E28 yang warna hitam ini. Fingers cross, kayaknya setahun bisa beres, dan kita akan update lo terus di sini sebisa mungkin, karena kalau pekerjaan-pekerjaan yang bangsa kayak ngelas, ngecat gitu, progresnya kita nggak bisa tunjukin setiap minggu. Kenapa? Karena mungkin dalam satu minggu progresnya nggak begitu jauh dari beberapa minggu sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa kasih update mengenai apa yang berubah secara signifikan. Tapi dalam waktu dekat kita akan angkat mesinnya, kita akan angkat interiornya, dan kita akan kasih tahu lagi seberapa besar kerusakannya dan apa aja yang mesti dilakuin untuk diperbaikin. Ikutin terus.